Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika, latihan 1.5, notasi ilmiah atau bentuk baku. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9. Ini materi bab 1, perpangkatan dan bentuk akar anak-anak. Dari buku Matematika PSE kelas 9, revisi 2018 ada di halaman 55 sampai dengan 56. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi esensi 1.5, notasi ilmiah. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan A lebih dari 1 dan kurang dari 10, dan N adalah bilangan bulat. Artinya bisa bilangan negatif 0 atau bilangan positif. Misalkan notasi ilmiah untuk 2300 adalah 2,3 kali 10 pangkat 3. 2,3 di sini, ini nilai A di sini, lebih dari 1 dan kurang dari 10. Sedangkan eksponen 3 di sini 10 pangkat 3. Eksponen 3 ini nilai N bilangan bulat. Catatan, bilangan lebih atau sama dengan 10. Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri atau memindahkan tanda koma ke kiri. Contoh, 8.500 sama dengan 8,5 kali 1 juta. Ini karena kita memindah tanda koma ke kiri 6 satuan. Ini dikali 1 juta. Sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat. Menggeser ke kiri tanda koma 6 satuan atau titik desimal ke kiri 6 satuan. Ini berarti di sini pangkatnya positif. Demikian juga dengan 144 juta. Sama dengan 1,44 kali 100 juta. Sama dengan 1,44 dikali, kita menggeser titik desimal ke kiri ini 10 satuan, berarti 8 satuan anak-anak, maka ini dikali 10 pangkat positif 8. Ibu lanjutkan, bilangan antara 0 dan 1. Gunakan pangkat negatif ketika kamu, ini pangkatnya negatif anak-anak, ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Kalau kita menggeser ke kanan, itu nanti pangkatnya negatif. Contohnya 0,000085 sama dengan, ini menggeser ke kanan 6 langkah atau 6 satuan, 8,5 dibagi 1 juta. Sama dengan 8,5 kali 10 pangkat negatif 6. Ini kita menggeser ke kanan 6 satuan. Demikian juga dengan 0,000000144 sama dengan 1,44 dibagi 100 juta. Ini menggeser ke kanan, ini tanda komanya menggeser 8 satuan sama dengan 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Karena menggeser ke kanan, titik desimalnya menggeser ke kanan 8 satuan. Di sini pangkatnya negatif, bentuknya pembagian kalau di sini. Baik, Ibu langsung ke pembahasan soal anak-anak. Latihan 1.5, notasi ilmiah atau bentuk baku. Soal nomor 1, tantangan. Hikmah membeli flash disk berkapasitas 16 GB dengan kapasitas yang dapat digunakan 95%. Berapa byte kapasitas flash disk yang bisa digunakan? Ini dalam satuan byte, kita ditanya kapasitas yang bisa digunakan. Ibu konversikan dulu anak-anak. Ini satuan 1 GB di sini. Ini sama dengan 10 pangkat 9 byte. Ini selanjutnya kita cari kapasitasnya 95% anak-anak. 95% dikali 16 GB, satuannya kita langsung konversi ke byte, berarti dikali 10 pangkat 9. Di sini
95% itu sama dengan per 100, berarti 95 ini dikali persen itu per 100, berarti 10 pangkat negatif 2 dikali 16 dikali 10 pangkat 9. Ini sama dengan 95 ibu kalikan 16 dulu di sini. 95 dikali 16. 6 kali 5, 33. 6 kali 9, 54. 57. 1 kali 5, 5. 1 kali 9, 9. Ibu tambahkan dulu. 0, 2, 1, 5, 1. 1000, 1520. Ini dikali 10 pangkat negatif 2, karena di sini kali, berarti di sini ditambah 9. Ini sama dengan, kita jadikan bentuk, langsung bentuk baku anak-anak di sini, 1,52, ini dikali, tanda desimalnya, titik desimalnya menggeser ke kiri 3 satuan, berarti dikali 10 pangkat positif 3, dikali lagi, 10 pangkat di sini negatif 2 ditambah 9 berarti positif 7. Sama dengan 1,52 dikali 10 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 10. Satuannya adalah byte. Jadi kapasitas yang bisa digunakan 1,52 kali 10 pangkat 10 byte. Lanjut soal nomor 2 anak-anak. Tentukan jawaban kamu dalam bentuk baku. Ini beri penjelasan singkat bagaimana kamu mendapatkan jawaban tersebut. Baik, Ibu bahas mulai dari soal A di sini. 10,5 dikali 10 pangkat 3. Ini sama dengan 10,5 di sini. Rumusnya tadi sudah Ibu jelaskan di depan. Di sini A, di sini dikali 10 A dikali dengan 10 pangkat N, di mana A-nya di sini nih harus lebih dari 1, kurang dari 10, dan N-nya di sini bilangan bulat. Di sini 10,5 ini lebih dari 10. Ini tidak bisa, anak-anak. Ini bukan bentuk baku. Jadi harus kita ubah menjadi 1,05 dikali, karena menggeser ke kiri, ini titik desimalnya menggeser ke kiri satu satuan, berarti dikali 10 pangkat 1. Selanjutnya ditambah 3 di sini. Langsung karena bentuknya kali. Ini sama dengan 1,05. Ini dikali 10 pangkat 4. Ini sudah baku anak-anak di sini nih, karena di sini nilai 1,05 ini sudah lebih dari 1 dan kurang dari 10, dan 4 di sini sudah merupakan bilangan. Lanjut ke soal B di sini. Ibu tuliskan di sini. 1,5 dikali 10 pangkat negatif 5. Di sini. Ini sudah bentuk baku. Karena ini posisi 1,5 sudah lebih dari 1 dan kurang dari 10. Dan negatif 5 ini merupakan bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Ini sudah baku anak-anak. Lanjut ke soal C kita. 7.125 dikali dengan 10 pangkat negatif 16. Ini sama dengan, ini bentuknya ribuan. Harus kita jadikan menjadi 7,125 dikali. Tadi menggeser ke kiri. Ini titik desimalnya menggeser ke kiri 3 satuan. Berarti dikali 10 pangkat 3. Langsung dikurang dengan 16, karena dikali di sini, ini bentuknya perkalian. Sama dengan 7,125 dikali 10 pangkat negatif 13. Ini sudah bentuk baku anak-anak, karena di sini, ini 7,125 ini sudah lebih dari 1, ini, dan kurang dari 10, dan negatif 13 ini merupakan bilangan bulat. Lanjut ke soal D kita. Soal D putuskan di sini. Soal D. 0,455 dikali 10 pangkat
negatif 5. Ini belum bentuk baku karena masih kurang dari 1, harus kita ubah lebih dari 1 menjadi 4,55 dikali, menggeser ke kanan satu satuan titik desimalnya berarti dikali 10 pangkat negatif 1, selanjutnya dikurang lagi 6, dikurang 6, sama dengan 4,55 dikali 10 pangkat negatif 7. Ini kita beri penjelasan, 4,55 ini sudah lebih dari 1 ini, dan kurang dari 10. Selanjutnya 7 ini sudah merupakan bilangan bulat. Lanjut kita ke soal E anak-anak di sini. 5 dikali 10 pangkat 12. Ini sudah merupakan bentuk baku karena di sini nilai 5 di sini sudah lebih dari 1 dan kurang dari 10, dan 12 ini merupakan bilangan bulat. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan ini. Kalau masih kesulitan, boleh bertanya di kolom komentar. Soal nomor 3, tuliskan bilangan berikut dalam bentuk biasa. Baik, ini bentuk baku anak-anak ini semuanya. Ini kita ubah ke bentuk biasa. Di sini soal A. 7 dikali 10 pangkat 3. Ini sama dengan 7 dikali 10 pangkat 3 itu 1000. Ini sama dengan 7000. Lanjut ke soal B kita. 2,7 dikali 10 pangkat negatif 12. Ini sama dengan, di sini ini 2,7, di sini ini sudah 27/10. Masih dibagi lagi dengan 10 pangkat 12. Berarti dibagi, ini 1, nolnya ada 12, 1 triliun anak. Seperti ini sama dengan, di sini 27/10, jadi kalau di sini dibagi lagi pangkatnya 12 menjadi pangkat 13, berarti 13 angka di belakang koma. Kita hitung 0, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, baru di sini 2, ini 12, 13. Ada 13 angka di belakang koma. Lanjut ke soal C kita, 3,25 dikali 10 pangkat 5. Ini sama dengan, 3,25 ini sama dengan 325 dikali, ini mudahnya saja anak-anak, dikali 10 pangkat negatif 2 atau dibagi 100 boleh. Selanjutnya ditambah 5. Ditambah 5 di sini. Sama dengan 325 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu 1000, tapi Ibu tuliskan dulu. 325 dikali 1000, biar anak-anak mudah memahami. Sama dengan 325.000. Kalau anak-anak bisa cepat, boleh 325 dikali 10 pangkat 3 itu 1000, langsung 325.000. Lanjut ke soal D kita. 9,95 dikali 10 pangkat 15. Ini berarti 995 anak-anak. Ini dikali 10 pangkat, karena menggeser ke kanan 2, pangkat negatif 2, selanjutnya ditambah 15. Ditambah 15 seperti ini. Sama dengan 995 seperti ini dikali 10 pangkatnya 13, berarti kita tambah 0, 13 langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seperti ini. Ini bentuknya. Lanjut ke soal E kita. 3,1 dikali 10 pangkat 3. Ini sama dengan 31, ini dikali 10 pangkat, di sini negatif 1 anak-anak, menggeser ke kanan 1 satuan, ditambah 3.
lagi. Sama dengan 31 dikali 10 pangkat 2 itu 100. Langsung saja nolnya 2. Jadi 3100. Lanjut soal nomor 4. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Baik, itu mulai dari soal A di sini. Ini 0, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Sama dengan, kita pakai cara cepat. Ini 5, langsung menggeser ke kanan anak-anak kita. Ini harus lebih dari 1, kurang dari 10. Berarti 5,6. Dikali dengan, kita menggeser titik desimal berapa satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita menggeser ini titik desimal 7 satuan ke kanan. Tadi sudah Ibu beri rumusnya, kalau menggeser ke kanan nanti pangkatnya negatif. 10 pangkat negatif 7. Lanjut ke soal B. 120 miliar. 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama dengan, ini harus bentuknya 1,2. Lebih dari 1, kurang dari 10 dikali. Kita menggeser ke kiri. Kalau menggeser ke kiri, ini titik desimalnya menggeser ke kiri, itu pangkatnya nanti 10, nanti pangkatnya positif. Kita geser ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini titik desimalnya menggeser 11 satuan, berarti di sini 10 pangkat. Lanjut ke soal C. Di sini 1, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini sama dengan ini 1 dikali 10 pangkat 15. Ini penulisannya cukup 10 pangkat 15. Lanjut ke titik ke soal D kita, 880. Di sini sama dengan, ini harus kita jadikan lebih dari 1 kurang dari 10, berarti 8,8 dikali di sini menggeser ke kiri 2 satuan titik desimalnya, berarti pangkatnya 10 pangkat positif 2. Lanjut ke soal E. 0,000123. Ini sama dengan ini 1,23. Lebih dari 1, kurang dari 10. Ini dikali menggeser ke kanan nanti pangkatnya, berarti kalau menggeser ke kanan pangkat negatif. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan ini. 4 satuan ke kanan. Titik desimalnya menggeser, berarti pangkat negatif. Soal nomor 5, sederhanakan bilangan berikut dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku. Baik, Ibu mulai dari soal A di sini. Ini 5 kali 10 pangkat 2 dikali 3 dikali 10 pangkat 2. 5 langsung Ibu kalikan 3, ini sama dengan 15. Ini dikali 10 pangkat 2. Selanjutnya ditambah 2. Ditambah 2. Ini sama dengan, ini 15 harus dijadikan bentuk lebih dari 1 kurang dari 10 menjadi 1,5. Selanjutnya dikali 10 pangkatnya tadi, berarti menggeser ke kiri 1 berarti pangkatnya 1. Ditambah dengan 2 ditambah 2, 4. Sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5. Lanjut ke soal B kita. 7,2 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali 4 dikali 10 pangkat 5. Ibu jadikan seperti ini saja. 72 dikali 10 pangkat negatif 1, ini menggeser ke kanan 1, dikali lagi 10 pangkat negatif 3 dikali lagi 4. Selanjutnya dikali lagi 10 pangkat 5. Sama dengan 72 dikali 4, anak-anak. 8,288 dikali 10 pangkat di sini
Negatif 1, negatif 3 ditambah 5. Ini, negatif 1, negatif 3 ditambah 5. Sama dengan, langsung Ibu jadikan bentuk baku saja. Berarti 2,88 dikali 10 pangkat. Di sini tadi berarti menggeser ke kiri 2, berarti 10 pangkat 2. Ini tadi negatif 4 ditambah 5 itu positif 1 ditambah 2, positif 3. Lanjut kita ke soal C. 5,25 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat negatif 12. Ini 5,25 sudah baku anak-anak. Ini mudah saja, ini kita tidak usah ubah ini. 5,25 langsung dikali 10 pangkat 6 dikurang 12 sama dengan 5,25 dikali 10 pangkatnya negatif 6 dikurang 12 negatif. Lanjut ke soal D ini. 1,25 dikali 10 pangkat 16 dibagi 5 kali 10 pangkat 6 di sini. Ini bisa dijadikan 125 langsung dikali 10 pangkat negatif 2 karena di sini ini menggeser ke kanan 2 satuan. Langsung ditambah 16 anak-anak. Ditambah 16 eksponennya. Karena ini bentuk pembagian, ini menjadi dikurang 6. Selanjutnya di sini dibagi 5. Ibu taruh di sini, boleh di sini. Ini menjadi 125 dibagi 5 itu 25. Dikali 10 pangkat negatif 2 ditambah 16 dikurang 6 berarti positif 8 sama dengan, ini belum bentuk baku, 25 harus lebih dari 1 kurang dari 10 berarti 2,5 dikali 10 pangkat 1 dikali menggeser ke kiri 1, 10 pangkat 1 ditambah 8 menjadi 10 pangkat 9. Lanjut ke soal E. 1,6 dikali 10 pangkat negatif 3 per 2 kali 10 pangkat 4. Ini bentuknya menjadi, Ibu biar mudah ini Ibu jadikan 16 dikali 10 pangkat 1 dulu. Ini 10 menggeser ke kanan 1 langkah berarti negatif 1, selanjutnya negatif 3 atau ditambah negatif 3 boleh anak. Ditambah negatif 3 boleh, dikurang 3 juga boleh, sama. Selanjutnya dikurang lagi 4. Di sini kurang 4, di sini dibagi 2. Dibagi 2. Sama dengan, di sini 16 bagi 2, 8. Ini dikali 10 pangkat. Negatif 1, negatif 3, negatif 4 berarti negatif 8. Soal nomor 6, analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penulisan bilangan bentuk baku berikut. Baik, Ibu mulai dari soal A, 125 juta sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat 7. Kesalahannya terletak pada 12,5 ini anak-anak. Ini nilainya lebih dari 10, ini bukan bentuk baku. Ibu tuliskan di sini, kesalahan. Kesalahan terletak pada penulisan 12,5. Ini penulisan bilangan 12,5. Sekarang kita perbaiki di sini. Perbaikannya ada di sini. Ini Ibu Trisi. Perbaikan. Perbaikannya di sini. 125 juta di sini. Ini sama dengan harus lebih dari 1 kurang dari 10 berarti 1,25 dikali 10 pangkat. Kita menggeser titik desimal, menggeser ke kiri berapa langkah? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 titik. Berarti kita kalikan pangkatnya positif. Kalau menggeser ke kiri pangkat positif. Berarti dikali pangkat positif 8 di sini, 10 pangkat 8 di sini. Ini kesalahan di sini mengakibatkan di sininya nanti harus juga harus diperbaiki dari pangkat 8. Lanjut ke soal B, anak-anak. 0,000055 sama dengan 5,5 kali 10 pangkat 6. 5,5 sudah tepat,
10 pangkat 6 ini yang salah. Karena kita menggeser ke kanan itu harusnya pangkat negatif. Ibu beri tanda panah. Kesalahan terletak pada penulisan ini, penulisan bilangan 10 pangkat 6. Ini perbaikannya anak-anak di sini. 0,000000055. Ini sama dengan 5,5 anak-anak. 5,5 ini dikali 10 pangkat, menggeser ke kanan, titik desimalnya menggeser ke kanan, berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menggeser ke kanan 6 satuan, berarti pangkatnya negatif 6. Kalau menggeser ke kanan, 10 ini pangkatnya negatif, anak-anak. Lanjut ke soal C kita di sini. 1,3 dikali 10 pangkat negatif 4. Ini, pangkat negatif 4 di sini harusnya bergeser ke kiri nantinya. Ini harusnya. Bukan ditambah 0 seperti ini, karena ini bentuknya pembagian. Jadi ini kesalahan, ibu tuliskan di sini. Kesalahan terletak pada penulisan 13.000. Kita perbaiki anak-anak. 1,3 dikali 10 pangkat negatif 4. Ini sama dengan 1,3. Ini masih dibagi dengan 10.000 anak-anak. Ini sama dengan dibagi 10.000, di sini sudah satu angka di belakang koma ditambah 4 angka di belakang koma. Berarti ini 5 angka di belakang koma. Artinya 0,12345. 5 angka di belakang koma. Jawabannya ini seperti ini. Lanjut soal nomor 7. Massa planet Jupiter adalah 1,9 kali 10 pangkat 22 kg. Sedangkan massa planet Bumi adalah 30% dari Jupiter. Berapa massa planet Bumi? Ini yang ditanyakan, massa planet Bumi. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Baik. Ini ibu bahas, berarti ibu langsung saja massa planet Bumi anak-anak yang ditanya, berarti 30% dari 1,9 dikali 10 pangkat 22. Nanti satuannya kilogram. Ibu tulis belakangan. Berarti 30% itu 30 per 100 sama dengan 3 per 10, berarti 3 dikali 10 pangkat negatif 1. Selanjutnya ditambah di sini 22. Selanjutnya dikali 19. Ini dikali 19 dikali 10 pangkat negatif 1 anak. Kita kalikan dulu. 3 dikali 19 itu 7. 57. 57 dikali 10 pangkat di sini 1 negatif 1 ditambah 22, 21 dikurang 1 20. Angkanya 20. Ini kalau dijadikan bentuk baku menjadi 5,7 dikali menggeser ke kiri 1 titik desimal. Berarti pangkatnya dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1 ditambah 20. Biar anak-anak tidak bingung. Sama dengan 5,7 dikali 10 pangkat 21. Satuannya tadi kilogram. Soal nomor 8, massa bumi adalah, di sini kalau kita amati anak-anak, massa bumi adalah 5.972.190.00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 0.
dalam bentuk baku langsung saja putuskan berarti bentuk bakunya adalah 5, harus lebih dari 1 kurang dari 10. 9, 7, 2, 1, 9 dikali 10 pangkat. Ini menggeser ke kiri. Menggesernya ke kiri berarti nanti pangkatnya positif. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pangkat 21.
kilogram. Ini bentuk bakunya. Soal nomor 9, tantangan. Lihatlah soal nomor 1, berapakah kisaran harga memori yang dapat digunakan tiap byte? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku. Baik, pada soal nomor 1 tadi anak-anak, kapasitas flash disk yang bisa digunakan adalah 1,52 kali 10 pangkat 10 byte. Ibu bahas di sini. Ini misalkan saja. Ini Ibu tuliskan. Misalkan harga flash disk-nya ini, misalkan harga flash disk-nya ini Rp100.000. Ini Ibu memberi contoh saja di sini. Rp100.000. Berapa yang ditanyakan kisaran harga memori tiap byte? Berarti 100.000 ini harganya ini. Ini dibagi dengan kapasitasnya yang bisa digunakan 1,52 dikali 10 pangkat 10. Sama dengan 100.000 itu 10 pangkat 5. Ini dikurang 10 di sini pangkatnya. Selanjutnya dibagi 1,5. Ini sama dengan 1 per 1,52. Ini dikali 10 pangkat negatif 5. Ini sama dengan, Ibu sudah menghitung 1 per 1,52 itu hasilnya 0,65789 dikali 10 pangkat negatif 5. Kalau kita jadikan bentuk baku anak-anak, berarti menjadi 6,5789 dikali 10 pangkat, menggeser ke kanan satu satuan, berarti pangkatnya negatif 1, negatif 5, negatif 6 rupiah. Berarti kisaran harganya untuk tiap byte, Ibu tuliskan di sini, tambah per byte juga anak-anak, biar anak-anak lebih jelas. Berarti kisaran harganya adalah 6,579 per 10 pangkat negatif 6 rupiah per byte. Lanjut soal nomor 10 anak-anak. Budi sedang melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop yang digunakan dapat mengamati suatu organisme menjadi 1000 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya. Bakteri yang diamati oleh Budi memiliki diameter atau garis tengah dengan ukuran 5 kali 10 pangkat negatif 5 mm. Berapa diameter bakteri yang terlihat pada mikroskop dalam satuan sentimeter? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk notasi ilmiah. Baik, Ibu, satuan sentimeter Ibu konversi dulu di sini. 1 cm ini sama dengan 10 mm. Nah, berarti 1 mm ini sama dengan 10 pangkat negatif 1 cm karena mintanya ke satuan sentimeter. Sekarang kita hitung diameternya, tadi 1000 kali, berarti 1000 dikali 5 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali, sekalian kita konversi ke sentimeter, 10 pangkat negatif 1 cm sama dengan, di sini 10 pangkat 3 dikurang 5 dikurang 1 dikurang 6 dikali 5 cm. Ini Ibu taruh depan 5 nya 5 dikali 10 pangkat negatif 3 cm. Ini diameternya. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat dalam membantu anak-anak belajar. Terima kasih.